Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mari Bertani. Kali ini saya akan praktekkan cara budidaya tanaman tanaman bayam di polybag. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe. Tekan tombol subscribe sebelah kanan. Ya, selanjutnya sediakan polybag anak bayam yang umur 1 bulan. Langkah pertama, kita potong bagian akar. Selanjutnya, dia jadi tekan, masukkan dan padatkan sepadat-padatnya. Nah, satu lagi, ini dia akarnya, potong. Tujuan akar potong agar menghilangkan kestresan pada tanaman ini dan mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya, kita tanam. Satu kunci dalam penanaman ini dilakukan pada sore hari. Setelah itu kita siram hingga jenuh air ini. Seperti ini. Ini hasilnya. Ini. Ketika setelah usia 1 minggu dapat dilakukan pemupukan. Lakukan pemupukan dan setelah 2 minggu bisa dipanen. Dipotong satu persatu. Ya, sekian dari channel Mari Bertani. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, subscribe.